فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ Ustadz, saya lagi hamil muda dan lagi masa-masa muntahnya, Ustadz. Tapi saya tetap meniatkan berpuasa hari ini. Jika saya tidak tahan, saya akan batalkan, Ustadz. Apakah ini termasuk menzolimi diri sendiri, Ustadz, jika memaksakan untuk berpuasa, Ustadz? Gak ada masalah, itu kan mencoba. Kalau dia ingin mencoba, nggak apa-apa. Dia coba aja. Cuma kalau dia membahayakan dirinya, menyebabkan bahaya kepada anak dia yang dia kandung, maka Allah telah memberi keringanan. Kenapa dia nggak terima dari keringanan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berikan? Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya.